menganugerahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tidak pernah lelah, letih apalagi lupa. Dia selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya. Guru kami yang kami hormati Ustaz Diri Sulaiman, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan, kekuatan untuk selalu menyampaikan cahaya bukan hanya di Padang tetapi di seluruh alam. Amin. Juga di sini hadir guru kami Ustaz Said Kamiabi dari Tangerang, Imam Khatib Bilal Garin, para pengurus masjid, para alim ulama, ini mama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya singkat saja, karena dari Subhanallah luar biasa kita subuh ini beruntung betul, karena mendapatkan pencerahan dari Ustaz Dery Sulaiman tadi. Saya meneruskan yang pertama soal iman. Bapak dan sekalian betul, iman ini adalah perkara yang paling penting. Manusia itu bernilai bukan karena tinggi badannya, bukan karena asal usulnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tetapi imannya. Semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin mulia dia. Maka itulah kemudian siapapun kita sesungguhnya itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana iman amal kita. Seorang raja menjadi penting ketika iman amalnya sempurna. Tapi seorang raja yang tidak punya iman dan amal, maka tidak ada nilainya. Seperti Firaun misalnya, tidak ada iman, tidak ada amal, walaupun raja, Allah hinakan dunia dan akhirat. Seorang budak Bilal radhiyallahu anhu tidak punya kerajaan, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi iman amal sempurna. Maka Allah muliakan dunia akhirat. Sebelum meninggal dijadikan gubernur yang tanpa kampanye, tanpa debat, tanpa poster. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Sayyidina Bilal, seorang yang hitam, legam, tapi kemudian dinikahkan dengan seorang wanita tercantik ketika itu. Sayyidina Bilal, seorang budak yang tidak tahu apa-apa, tapi kemudian Rasul sendiri yang menyampaikan kabar berita tentang sendal Sayyidina Bilal yang terdengar di sorga. Sayyidina Bilal tidak pernah masuk TV, tidak pernah masuk koran, tidak pernah main internet, tapi keterkenalannya mengalahkan seluruh manusia yang pernah masuk TV, masuk koran dan sebagainya. Bahkan keterkenalannya bukan hanya di wilayah kekuasaannya, tetapi di seluruh alam. Bukan hanya di seluruh alam, tetapi di seluruh zaman. Zaman now, zaman sekarang terpaut jauh dengan zaman Sayyidina Bilal. Tapi kita kenal dengan Sayyidina Bilal. Siapa yang membuat Sayyidina Bilal terkenal? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengangkat Sayyidina Bilal menjadi gubernur? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itulah sesungguhnya yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bukan kekayaannya, bukan pangkat jabatannya, tetapi iman amalnya. Apa itu iman? La ilaha illallah. Apa itu amal? Muhammad Rasulullah. Inilah yang kami tawarkan kepada pemerintah Kota Padang kemarin. Kita sudah tanda tangan bersama dengan Wali Kota Padang. Dan kita sepakat Kota Bengkulu dan Kota Padang bekerja sama dalam rangka menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Karena sesungguhnya orang Padang pasti ingin bahagia, orang Bengkulu juga ingin bahagia. Tetapi kadang-kadang kebahagiaan itu salah tempat, salah cara mencarinya. Bahkan pemerintah juga yang menawarkan kebahagiaan, kesejahteraan itu kadang-kadang keliru dalam membuat program-programnya, keliru dalam mengeluarkan anggaran untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan anggaran sebesar itu digunakan jauh daripada nilai-nilai kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Muhammad Rasulullah. Tidak akan pernah ada bahagia tanpa Muhammad Rasulullah. Maksudnya
tidur tidak akan pernah membawa kebahagiaan kalau tidurnya tidak Muhammad Rasulullah. Makan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kalau makannya tidak Muhammad Rasulullah. Bahkan sholat kalau berbeda dengan Muhammad Rasulullah, maka sholatnya tidak akan membawa kemanfaatan, bahkan sholatnya tidak diterima. Apa iya? Iya. Rasul mengajarkan kita sholat subuh 2 rakaat. Karena semangat, saya mau 4 rakaat sajalah. Maka sholatnya tidak diterima. Rasul mengajarkan sholat maghrib 3 rakaat. Wah, ini lagi semangat. Kebetulan habis panen raya, sawit lagi harga tinggi. Udahlah, tanda syukur kita buat 7 rakaat. Maka sholat maghribnya tidak bernilai. Begitupun masjid. Kalau masjid tidak Muhammad Rasulullah, jangan-jangan masjidnya tidak diterima. Wajar hari ini banyak masjidnya kosong. Tiangnya 4, banyaklah tiangnya daripada jamaahnya. Tiang masjid 4, tapi jamaahnya cuma 2. Kenapa? Karena jangan-jangan masjidnya tidak Muhammad Rasulullah. Hadirin, bagaimana masjid yang Muhammad Rasulullah? Masjid yang Muhammad Rasulullah itu bukan dari fisik masjid. Kalau masjid Nabi ketika itu tiang-tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya pasir. Apa harus begitu masjid kita? Tidak. Oleh tiangnya seperti ini sudah sangat bagus. Jendela pintunya sudah bagus. Tidak usah dirubah. Lalu yang harus dibuat apa? Amalan masjid. Apakah amalan masjid ini sama dengan amalan masjid Nabi? Apa saja amalan masjid Nabi? Ada dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadat khidmat. Apa itu dakwah ilallah? Dakwah ilallah itu adalah mengajak kepada Allah. Bagaimana orang cinta kepada Allah, taat kepada Allah, harap kepada Allah, takut kepada Allah. Maka ketika dibicarakan kebesaran Allah dalam masjid, maka kebesaran Allah akan wujud sempurna pada orang-orang yang di dalam masjid. Bahkan orang kafir pun ketika dia mendengarkan kebesaran Allah dalam masjid, maka orang-orang itu akan mendapat hidayah. Contohnya, ketika di zaman Rasulullah, tahanan-tahanan perang diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. 3 hari diikat. Maka kemudian 3 hari itu mereka mendengar kebesaran Allah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Dibicarakan kebesaran Allah hari-hari. Maka kemudian mereka mendengar kebesaran Allah. Maka kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati dan jantung mereka. Wujud sempurna kebesaran Allah. Air mata pun meleleh menangis. 3 hari diikat. 3 hari mendengarkan kebesaran Allah. Tetapi hari ini banyak masjid yang tidak membicarakan kebesaran Allah. Banyak masjid hanya digunakan untuk urusan-urusan, tidak bicara kebesaran Allah. Maka dakwah ilallah. Para tahanan perang melihat bagaimana kemudian ta'lim wa ta'lum. Anak-anak mendengarkan ta'lim wa ta'lum. Begitupun orang tua mendengarkan manfaat-manfaatnya sholat, manfaatnya membaca Quran, manfaatnya melayani tamu, manfaatnya memuliakan ulama, manfaatnya memuliakan orang tua. Diceritakan bagaimana setelah kehidupan ini ada namanya kematian. Apa itu kematian? Bagaimana mati yang enak? Bagaimana kemudian masuk ke dalam taman-taman surga ketika dikubur? Diceritakan sirat, diceritakan bagaimana nikmatnya surga dan sebagainya. Maka orang-orang kafir ini tidak pernah mendengar kabar berita itu. Yang mereka tahu dunia saja. Maka 3 hari itu mereka dengar bagaimana cerita-cerita di balik itu. Zikir ibadat. Dan mereka saksikan betul bagaimana kemudian masjid penuh dengan aktivitas hidup amalan 24 jam. Tengah malam ada yang menangis. Berzikir, astagfirullahalazim. Ada yang sholat tahajud, ada yang sholat tasbih. Ada yang membaca Quran dengan terisak-isak. Mereka saksikan 3 hari luar biasa. Tidak ada detik, tidak ada menit kecuali ada amalan agama, ada cahaya di sana. Maka gelapnya hati mereka hilang kegelapan itu dengan cahaya amalan Masjid Nabawi. Dan yang terakhir adalah khidmat. Khidmat inilah yang hari ini susah kita temui di masjid. Seperti Ustaz Dery katakan tadi, banyak masjid hari ini seperti keranda mayat. Pengurus masjid sibuk membangun masjid, memewahkan masjid, memarmerkan masjid, memamerkan masjid, tapi tidak menyediakan perkhidmatan dalam masjid. Ketika di Masjid Nabawi orang-orang kafir ditahan, tahanan-tahanan perang ditahan, maka apa yang mereka makan, sahabat makan, itulah yang dimakan tahanan perang. Bahkan tidak sedikit anak-anak sahabat yang menyuapi tahanan-tahanan perang. Bahkan tidak sedikit sahabat-sahabat yang menyuapi dengan tangannya
kepada tahanan-tahanan perang. Berbeda ketika mereka sahabat ditahan oleh orang-orang kafir. Maka kemudian air mata pun tidak bisa mereka bendung. 3 hari dilepas, maka orang-orang kafir itu tidak mau kembali ke kerajaannya. Mereka ingin tinggal di sana untuk belajar Islam. La ilaha illallah. Pertanyaannya, adakah masjid kita seperti itu? Saya tanya dengan anak-anak preman, Pak Ustaz. Orang-orang tatoan di Bungkulu. Hei, kenapa kamu ke orang tatoan yang gak mau ke masjid? Dia bilang, Pak Wali, kami gak mau ke masjid. Kenapa? Karena imamnya gak negur kami. Karena garis masjidnya melengos dengan kami. Karena ahli-ahli masjidnya, orang yang sedang sholat itu gak mau salaman dengan kami. Mereka sibuk saja dengan zikirnya. Mereka sibuk saja dengan baca Qurannya. Mereka sibuk saja dengan sholatnya. Kami datang dan pergi, mereka gak tahu dan gak mau tahu. Dan ketika kami lapar, masjid tidak menyediakan makanan. Padahal celengannya banyak, dibuat 1 miliar, 300 juta. 1 biji nasi saja tidak ada di masjid. Kami lapar. Begitupun ketika kami haus, gak ada minuman. Jadi kamu kemana? Kami senang ke Pantai Panjang, Pak Wali. Sampai ke Pantai Panjang, enak di sana, Pak. Kami baru datang, itu kawan-kawan sudah melambai. Oh, ayo sini kita duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Ini ada kelapa muda, kita minum bertiga. Makanan-makanan dihidangkan. Sehingga saya betah di sana, Pak. Terus kemana lagi betahnya? Di terminal, Pak. Kenapa di terminal? Di terminal itu enak, Pak. Saya datang semua orang, wah tos, Pak, salaman, wah semuanya friend, bersahabat, smiling, senang. Minum kadang 1 gelas kopi, Pak, kami berlima, Pak. Nikmat rasanya. Beda, Pak, di masjid. Maka kemudian kami tanya anak-anak kecil, eh, anak-anak kecil kemana kalian? Di sini gak ada anak-anak kecil. Di mana ada 1 orang, Alhamdulillah. Di mana anak-anak, kemana kamu, kenapa gak ke masjid? Apa, ke masjid ngapain? Kami tiap ke masjid, Pak, dimarahin terus. Kami berisik sedikit, dimarahin di depan orang, malu, Pak. Kami main-mainkan keran patah, Pak, wah, Pak, kami dikejar-kejar, Pak. Jadi gak mau ke masjid, gak mau, Pak. Kamu maunya kemana? Ke PlayStation saja, Pak. Kenapa di sana? Enak, Pak. Yang punya PlayStation tuh baik, Pak. Kami datang dikasih minuman, dikasih permen, dikasih makanan, habis uang kami di sana enggak masalah, Pak. Yang penting kami senang. Hadirin, ini kemudian menginspirasi kita, pengurus masjid dan pemerintah, ini bahaya. Ini sangat bahaya. Maka kemudian kita musyawarah dengan pengurus masjid, dengan majelis ulama di sana, ini enggak bisa dibiarkan. Untuk apa bangunan masjid besar kalau jamaahnya tidak ada? Lah kalau kita saja orang tua mati, anak enggak ada, terus siapa yang mau nyolatkan kita nanti? Terus siapa yang mau mendoakan kita? Maka kemudian hadirin, mulai kita buat pikir bagaimana menghidupkan agama. Dawa ilallah talimatul zikir ibadat. Khidmat. Perkhidmatan setiap Jumat di Masjid Agung At-Taqwa, boleh datang. Itu disediakan 1.064 nasi dengan lauk-lauk terenak di dunia. Kata siapa terenak dunia? Kata wali kota Bungkulu. Tidak percaya, cuma datang. Tidak percaya, datang. Hadirin sekalian, dari mana uangnya? Bukan dari APBD. Hari pertama kita buat nasi kubuli, 1.064 nasi kubuli. Maka dari mana berasnya? Kita cari dari jamaah. Ada pejabat kita punya sawah. Saya dapat informasi, saya panggil. Saya bilang, Pak, dengar kabar sawahnya luas, enggak apa, sedikit. Ngasil enggak? Ada hasilnya? Ada, Pak. Bisa enggak bantu ke masjid berasnya? Oh, siap, Pak, bisa, Pak. Kalau wali kota yang nanya, siapa yang ngomong enggak bisa? Betul enggak, Pak? Itu gunanya kuasa. Kata Ustaz Dery, kuasa bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memakmurkan masjid, untuk menolong agama. Sumbangkan beras. Beras sudah ada? Apa yang tidak ada? Laut. Di Bungkulu itu letter U, Pak, dikelilingi laut, banyak ikan. Saya minta Dinas Perikanan Kelautan, coba keliling ke nelayan-nelayan, ajak bicara. Itu kan mereka ngambil ikan di laut, gak pernah nanamnya, gak pernah meliharanya, ngambil doang. Sekarang apa kontribusinya? Coba minta sebagian diberikan ke masjid. Disampaikan akhirnya ikan-ikan terbaik diberikan di masjid.
Nasi sudah, ikan sudah ada. Pak, kalau ikan aja enggak ada bumbunya enggak enak. Enaknya apa? Pakai tempoyak, Pak. Durian. Durian, sambal durian itu. Itu lagi musim durian, banyak durian di pinggir jalan. Saya panggil Satpol PP. Hei, Satpol PP, siapa? Perintah, Pak. Itu saya tadi jalan banyak durian di situ. Berapa maunya, Pak? Ya bukan, saya enggak perlu durian. Ini kita mau cuma berkah, mau makan. Ada jamaah katakan kalau cuma nasi sama ikan kurang nikmat. Nikmat itu pakai sambal tempoyak. Coba tanya sama mereka, mau enggak mereka nyumbang masjid untuk bikin sambal tempoyak? Sekaligus mereka datang, ajak anaknya, ajak istrinya, kita makan sama-sama di masjid. Oh siapa? Datang bawa 50 kilo. Akhirnya ikan ada, sambal tempoyak ada, nasi ada. Karena di Bengkulu ini, Pak, banyak ini, Pak, kritis. Orangnya kritis, Pak, kalau itu bayi dan lemak. Jadi apa? Ada pendap. Pendap tahu, Bu? Ikan pakai daun itu terenak di dunia. Silakan nanti datang ke Kota Bengkulu. Pendapnya, oh dari mana nih pendap? Oh, anggota DPR kota baru terpilih. Mereka mau syukuran-syukuran undang wali kota. Saya bilang gini aja lah, enggak usah syukuran. Jadi uang syukuran itu, bagaimana kalau kamu belikan pendap saja? Kita kasih ke masjid, ribuan orang nanti mendoakan kamu. Cocok juga Pak Wali. Jadi enggak usah syukur-syukuran, di masjid aja. Dibelikan ikan pendap terenak di dunia, sudah lengkap. Karena kita Sumatera ini kalau makan enggak pakai kerupuk enggak lengkap. Kita panggil lagi tuh di pasar Panorama, ada banyak jual kerupuk di depan. Coba di perindah, yang membidangi pasar. Coba tolong lihat pasar itu ada kerupuknya. Coba tanya mereka, mau gak mereka menyumbang untuk Jumat berkat? Akhirnya juga mau. Maka setelah sholat Jumat, kita hidangkan 1.064. Awalnya banyak protes, Pak. Pengurus masjid terutama. Dia bilang, Pak Wali, kalau kita makannya di karpet, nanti karpet kotor, Pak. Jadi mendingan jangan di karpet, Pak. Kita kasih aja di keramik. Saya bilang banyak kakek-kakek kedinginan, nanti ujung-ujungnya kena masalah. Biarin aja di atas karpet. Kalau kotor, Pak, ya kita laundry lah karpetnya. Jangan orangnya yang gak boleh masuk. Ya. Masjid harus jadi tempat menyenangkan bagi semua. Sebagaimana ikan senang di dalam air, sebagaimana cacing senang di dalam tanah, sebagaimana singa senang di dalam hutan, sebagaimana burung senang di angkasa bebas, begitulah manusia harusnya senang di dalam masjid. Kalau ada manusia yang tidak senang di dalam masjid, ini manusia jadi-jadian. Atau masjidnya masjid jadi-jadian. Maksudnya masjid tidak sama amalannya dengan masjid Nabi. Di masjid Nabi disediakan minuman, di masjid kita enggak boleh minum. Ini masjid jadi-jadian. Di masjid Nabi boleh makan, di masjid kita enggak boleh makan. Ngotori masjid, ini masjid jadi-jadian. Di masjid Nabi orang boleh tidur-tidur di masjid enggak boleh tiduran. Ini masjid jadi-jadian. Dilarang tidur, ini masjid jadi-jadian. Bapak dan sekalian, saya sudah haji dan umrah beberapa kali. Saya lihat di masjid Nabi itu, Masya Allah. Orang tidur di sini yang hitam, yang macam-macam itu. Dan kalau kita buka kitab-kitab masa lalu, itu memang Nabi, orang-orang muhajirin datang ke Madinah, enggak punya rumah. Mereka tidur di masjid. Kaum Sufah namanya, Ustaznya. Kaum Sufah. Lalu hari ini kita mencoba melakukan sesuatu, bahkan melarang yang dahulu kala Nabi bolehkan. Maka dan sekalian, setelah itu preman-preman tadi kita ajak ke masjid. Apa kata preman? Pak Wali, kami gak mau sholat. Oh, masa preman sholat? Ya preman itu gak sholat lah. Tapi preman makan Pak. Preman ngopi, ya sudah makan ngopinya di masjid. Sholat gak usah, preman gak sholat. Tapi lama-kelamaan sudah makan, sudah ngopi, kita sholat dia enggak, lama-lama dia sholat. Sekarang preman-preman itu lebih rajin daripada pengurus masjidnya. Iya Pak. Jadi preman-preman itu sekarang taklim di depan. Taklim tato kelihatan. Dibilang, Pak Wali, saya enggak bisa Arabnya. Ya enggak usah bahasa Arab, kita bukan orang Arab. Udah Indonesianya aja. Oh bisa Pak, enggak apa-apa. Pak, orang-orang ini harus diberikan panggung. Harus diberikan kepercayaan, diberikan dorongan. Jangan kita hakimi dia. Kemarin mereka pegang botol, cekek botol di pantai. Sekarang mereka pegang kitab. Salah-salah biarkan saja dulu.
kita naik sepeda dulu salah pertama kali diteruskan terus-terus lama-lama jago juga. Maka kemudian mereka ta'lim sambil gemetaran. Banyak ustaz pejabat di samping saya protes, dia bilang, Pak kok begini, gak apa-apa, biarkan saya. Kita dengarkan saja, baik-baik kita dengar, manggut-manggut lagi itu. Pokoknya khidmat betul. Subhanallah, setelah itu Bapak dan sekalian, coba datang ke Masjid Agung At-Taqwa. Sekarang Masjid Agung At-Taqwa buka 24 jam. Kita berkomitmen. Dan wali kota sudah membuat surat himbauan untuk masjid buka 24 jam. Masjid yang buka 24 jam dengan amalan, maka masjid tadi listriknya gratis, dibayar. PDAM-nya gratis, dibayar. Masjid yang buka 24 jam. Kalau masjidnya enggak buka, ngapain kita bayarin? Masjid yang enggak buka 24 jam, ngapain dibayarin air? Orangnya enggak ada jamaahnya. Tapi kalau masjid buka 24 jam, ada yang tahajud berarti di sana. Ada yang sholat tasbih di sana. Ada yang zikir, ibadat di sana. 24 jam dengan amal, kalau yang ngebayari listriknya, ngebayari airnya, maka dia dapat 24 jam pahala. Coba. Hari ini orang bangun masjid, Pak, mahal uangnya, Pak. Mati dia dikubur, Pak. Nunggu pahala. Pengurus masjid melarang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Dia tunggu pahalanya. Jadi kalau ada orang digaji 24 jam, ada orang digaji 5 waktu, kira-kira pilih yang mana, Pak? Kita kerja kepada yang 24 jam digaji. Pak, kalau gari masjid 24 jam gak tidur, mati nanti, Pak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya 24 jam ini pengurus setangga masjid bersepakat. Saya, wali kota Bengkulu, punya tanggung jawab jam 3 pagi sampai setengah 7 pagi di Masjid Agung At-Taqwa. Dengan beberapa orang yang lain. Ada dokter juga, pengurus masjid, dia jam 10 sampai jam 12. Jadi 24 jam itu dibagi waktunya. Sehingga orang datang ke Masjid Agung At-Taqwa, ada musafir, kita sediakan AC-nya, kita sediakan ruangan khusus, kita sediakan tempat alas tidurnya, karena enggak boleh ngotori masjid, kita sediakan bantal-bantal terbaik di sana. Ada komplain masjid, Pak, bau, Pak, bajunya enggak dicuci. Ya enggak usah diusir dia. Caranya sediakan mesin cuci dong. Mesin cuci itu enggak mahal, Pak, cuma 2-3 juta. Akhirnya kita taruh mesin cuci di masjid. Anak-anak preman tadi bersedia mencucikan pakaiannya gratis, enggak perlu dibayar. Sehingga kemudian orang datang, pakaiannya dicuci, wangi, disetrika. Dan subhanallah, hadirin sekalian, anak-anak muda itu pun membuat yang namanya warung makan di masjid. Namanya warung makan bahagia dan religius. Saya tanya, apa itu bahagia religius? Jadi orang yang datang ke tempat makan itu dicucikan tangannya, dikasih menu, dikasih makan, sudah dia bayar, akan ditanya, Bapak sudah makan tadi nasi uduk, bagaimana Bapak bahagia sekarang? Kalau dia katakan belum bahagia, maka uangnya dikembalikan. Uangnya dikembalikan. Tapi kalau dia katakan dia sudah bahagia, maka dia katakan, Pak, nasi tidak membahagiakan. Yang membahagiakan itu Allah melalui agama. Maka kemudian ini orang diajak program-program masjid. Anak-anak preman yang tadinya dianggap sampah masyarakat dengan agama, maka kemudian menjadi orang yang mulia. Jadi agama menyelesaikan semua masalah. Orang tanya saya ketika di Jakarta, kata Bapak, agama menyelesaikan masalah. Bagaimana masalah kemacetan di Jakarta? Agama menyelesaikan. Saya bilang bisa. Bagaimana caranya? Macet Jakarta yang sudah berperiode-periode gubernur, berperiode-periode presiden, macetnya masih ada juga. Gimana caranya? Agama menyelesaikan. Bisa. Insya Allah. Agama ini menyelesaikan semua masalah, Bapak Ibu sekalian. Apapun masalahnya, selesai dengan agama. Bagaimana, Pak, caranya? Saya ketika ke Jakarta, kemacetan itu karena banyak mobil. Betul. Jadi macet itu masalah awalnya karena banyak mobil. Apakah busway nambah mobil apa ngurangi mobil? Nambah mobil. Ya enggak mungkin macetnya hilang. Sekarang 3-in-1. Ya 3-in-1, ganjil genap. Apakah nambah mobil, ngurangi mobil? Nambah mobil. Saya punya ganjil, platnya ganjil. Besok kena razia, beli saya genap. Kan tanpa DP. Lah kalau di rumah itu ada 5 orang, 5 mobil tambahnya. Wajar tambah macet. Jadi bagaimana solusinya? Ada enggak razia ganjil genap? Ada, Pak. Di Jakarta tuh ada razia ganjil genap. Ada razia 3-in-1.
Apa kemudian dengar razia itu jadi enggak macet? Tambah macet. Orang yang tadi ngegas jadi ngerem. Jadi solusi agama apa? Makmurkan masjid. Apa hubungannya macet dengan makmurkan masjid? Kalaulah razia itu ditambah razia plus, razia 5 waktu sholat berjamaah. Bayangkan kalau setiap 5 waktu sholat, kemudian razia 3-in-1 ganjil genap tadi ditambah waktu sholat. Hey, ini kan sebentar lagi zuhur. Ayo kamu ke masjid. Kalau enggak tuh ditilang. Orang akan datang ke masjid. Masjid sudah menyediakan perhidangan. Masjid sudah menyediakan kamar mandi kalau orang ngantuk mau mandi. Masjid menyediakan tempat untuk istirahat. Masjid menyediakan makan minuman. Maka orang yang tadi terpaksa datang ke masjid menjadi bahagia di masjid. Bapak-bapak sekalian, kalau kita hitung, kami sudah simulasikan, kalau seluruh orang Islam sholat 5 waktu di masjid di Jakarta, maka Jakarta tidak akan macet. Oh, betul gak Bapak-bapak sekalian? Kenapa Jakarta macet? Karena orang Islamnya sebagian besar tidak sholat di masjid. Akhirnya macet di mana-mana. Begitulah, ketika masjid tidak makmur, maka negeri tidak akan makmur. Indonesia ini bagaikan kepingan sorga, di mana mata memandang hijau royo-royo. Laut luas, tapi garam kita impor. Tanah kita subur, tapi pangan kita impor. Bukan salah siapa-siapa, salah kita. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Maka ke depan Bapak sekalian, kalau ingin makmur Padang, makmurkan masjid. Allah yang janjikan, siapa satu negeri memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran. Satu bangsa memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran. Maka kemudian solusi agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran, makmurkan masjid. Dan di masjid inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan iman dan amal kita dengan menghidupkan amalan-amalan masjid. Saya mengundang Bapak Adik sekalian jamaah untuk datang ke Kota Bengkulu, menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib. Saya datang ke sini menyampaikan salam, Bapak hadirin sekalian wajib menjawab salam saya datang ke Kota Bengkulu. Insyaallah Ustaz Dery nanti tanggal 9, tanggal 10 kita undang ke Bengkulu. Ada karnaval batik Besure, sekaligus tanggal 10-nya Hari Pahlawan, kita biasa mengadakan doa 10 juta umat untuk negeri. Yang kemarin dipelopori oleh Ustaz Arifin Ilham, karena beliau sudah almarhum, gantinya adalah Ustaz Dery Sulaiman. Jadi setiap tanggal 10 Hari Pahlawan kita mengadakan doa 10 juta umat untuk negeri. Bapak adik sekalian, dan kami senang untuk melayani Bapak adik sekalian untuk di sana. Bebas makan, bebas tidur, bebas minum, dan insya Allah difasilitasi juga kendaraan. Apa harapannya? Harapannya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan dari langit, dikeluarkan keberkahan dari bumi. Bapak adik sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami senang, terima kasih untuk segala perhatian dan undangannya. Kami tunggu nanti untuk kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.